Hai guys, pernah nggak sih ngalamin hal yang kayak gini? Wajan gosong terus lengket banget, nyebelin banget kan ya? Nah, di video kali ini aku akan bagiin gimana cara aku untuk menghilangkannya. Caranya mudah banget, simak videoku sampai selesai ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menyalakan kompor dan kita tuangkan air secukupnya, bisa air panas ataupun air dingin, dan biarkan air ini mendidih. Kemudian secara perlahan kita goyang-goyangkan dengan sutil seperti ini. Gak usah terlalu keras, nanti lecet. Nah, ini kelihatan kan? Ini bisa langsung lepas-lepas sendiri kan, guys? Kan kalau kita rendam itu kadang-kadang lama, terus kadang-kadang juga masih nggak bisa ngelupas semuanya kan ya. Nah guys, sudah bisa dilihat kan, ini tuh udah ngelupas semuanya dan udah lumayan bersih banget. Kemudian kalau udah seperti ini, nanti kita matiin kompornya dan kita cuci menggunakan sabun seperti biasa. Nah, sekarang kita cuci menggunakan sabun dan kita bersihkan sisa-sisa yang masih menempel. Nah, ini hasilnya teman-teman, lumayan bersih kan ya, meskipun gak seperti baru lagi. Ya iyalah, kan wajan lama. Ya udah, terima kasih udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. See you next video, bye-bye.